Hai semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi dari CompterKit, yaitu program kasir counter HP super mudah. Nah, di tampilan awalnya ada master, transaksi, laporan, sama utilitas. Di master ada kategori, barang, pelanggan, sama identitas. Kategori seperti ini, barang seperti ini, pelanggan seperti ini. Kembali lanjut ke transaksi. Di transaksi ada penjualan, bayar utang, sama return barang. Kita ke jalan, kita masukkan nama pelanggannya, nama barangnya, simpan, lalu kita selesai, kita masukkan jumlah bayarnya, kita bayar, kita cetak setuka jangan apa-apa, meskipun nggak ada Bluetooth printernya, bisa kita preview dulu juga, nah ini, dan bisa kita download juga. Nah, kita kembali, lanjut ke bayar utang, lalu ada return barang. Nah, kita kembali lanjut ke laporan. Di laporan ini ada laporan pelanggan, barang, dan sebagainya macamnya. Ini setiap laporannya bisa kita export ke Excel ya. Jadi bisa kita buka di Windows atau di laptop kalian. Nah, kita kembali lanjut ke utilitas. Di utilitas ada backup data, restore data, reset data, sama cara penggunaan. Backup data seperti ini, restore data seperti ini. Reset data ini untuk menghapus semua data yang sudah kita masukkan, dan cara penggunaannya nanti diarahkan ke YouTube-nya CompterKit. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih.